Hey yo, what's up peeps, welcome back again with me Jackals in here. Kali ini kita akan melanjutkan progres kemarin. Kemarin itu kita nyerang Nella Castle, tapi sayangnya nggak jatuh kastilnya karena pasukan gua agak kurang siap sebenarnya. Dan kemarin progres yang offline nggak terlalu ini sih, nggak terlalu besar. Dan rencananya mungkin di offline nanti gua mau kayak cari uang lagi kayaknya, dan butuh kayak apa namanya, enterprise atau tempat produksi barang-barang lagi. Dan kali ini rencana gue. Dan untuk episode kali ini, gue akan nyerang Nella Castle sekali lagi, 80/82. Dan mereka mulai agak, ini sedikit kurang sih pasukannya. Sebelum itu mungkin ya gue save dulu, jaga aman, takut nanti progresnya hilang. Oke, langsung aja. Besiege castle, prepare ladder. Oops. Abandon dulu. Ini ada musuh. Kita lari dulu. Gak aman. Ada ininya loh, apa? Panglimanya. Panglima atau apa itu namanya? Hampir kesalahan, hampir aja. Gua lariin dulu. Kita nyari lawan dulu dah. Pemanasan untuk episode kali ini. Belum pemanasan malah gak enak kayaknya. Cari bandit yang agak banyakan. Ini 4. Bentar. Bandit. Ini 4-4. Kita lawan bandit dulu biar gak grogi. Dan mungkin ini rencananya, ini sebenarnya rencana awal gua sih. Rencana awal gua sebenarnya gua mau kayak target awal gua ini bukan fighter ya, tapi lebih ke Hergit Hanat, karena Hergit Hanat itu punya pertahanan yang paling lemah sih dari semua kerajaan. Tapi sayangnya kena rupanya dan mati pula. Tapi sayangnya gua ngambil opportunity sih, kesempatan, karena si Fajr ini udah hancur kerajaannya, tinggal 2 kastil yang bertahan. Ya gua manfaatin aja nih. Gua cuma ambil berapa tadi, 3 atau 2. Belum panas ini. Oke, ada yang lari satu, nggak masalah sih, kita menang. Oh, 2 yang kabur. Dan beberapa kita level up. Mantap lah kalau level up. Makanan kita tinggal dikit. Dan ya tinggal roti. Uang kita makin lama sih makin dikit, karena pasukan kita kan makin lama makin upgrade, mereka minta gaji lebih banyak. Jadi ya bisa dibilang makin sulit sih ya. Kita ke Icamur dulu, jual barang-barang ini. Makin lama mungkin banditnya makin banyak sih. Ini kan cuma masih berapa dari 40 orang. Mungkin nanti lama-lama bisa sampai 100 orang mungkin. Katanya sih gitu, katanya ada pemain yang kayak gitu. Pernah ketemu sampai 200 orang bandit. Tapi gak tahu sih, belum gua rasain sebelumnya. Ini target gua sih memang Hergit Hanat sebenarnya dari dulu itu.
Wih, dia masih di sini, patroli dia rupanya. Gua gak berani, bro. Kita cari kesempatan saja. Kalau ibarat, bentar ya. Gua lihat posisinya Herdit Hanat ini kan, mereka punya 4 kota, 5, 6. Lumayan gede juga. Tapi kelemahannya Herit Hanat itu kayak pasukan mereka itu lebih lemah daripada yang lainnya. Itu satu kelemahan sih. Ntar gue lihat ini kotaku dan ini berapa orang? 270. Lumayan banyak. Ini gue dari tadi nunggu ini sih. Kagak hilang-hilang. Masih patroli loh, malah 2 orang yang jaga. Emang tinggal 2 kastil. Ini udah lemah tinggal 80 orang. Yang sementara yang satunya itu masih banyak. Oke. Gua nggak berani nyerang Rodox untuk saat ini. Karena Rodox itu yang ini statistik dulu. Yang Rodox Surgeon itu mereka itu kayak kuat banget gitu. Mereka itu kayak pasukan yang paling kuat dalam hal bertahan setelah Huskarl-nya Nord. Makanya gua nggak nyerang Rodox. Kemungkinan yang gua serang selanjutnya sih ini antara Khajiit Hanat sama Saranit Sultanat. Tapi ya nunggu lagi. Ini belum jadi Huskarl, ini masih nunggu XP lebih banyak. Sulit bro kalau jadi Huskarl itu. Butuh XP yang banyak banget. Sama biayanya mahal pula. Bentar. Kita lihat dari belakang sini. Aman. Aman. Bentar. Kita zoom. Gua takut ada kan ada orang di sana. 96. Total 170 orang. Oke, gua agak bingung di sini. Kalau gua nyerang Saranit, mamluknya Saranit ini kuat banget. Kalau gua nyerang Khajiit Hanat, ya bisa dibilang masih bisa sih. Cuma Khajiit Hanat ini posisinya kan lagi gede-gedenya ini sama Nord. Nah ini yang gua takutin, karena bisa aja dikepung dari berbagai sisi. Oke, bentar. Gua mau lihat relation mereka sih. Khajiit Hanat ini perang sama Nord dan gak ada isu sama yang lain. Vaiger ini damai. Oke. Gua bingung. Sebelum gua nyerang Khajiit Hanat, mungkin gua lihat dulu. Mereka ini pasukannya apa aja sih? Swadian. Oh, ini Count Devlian rupanya. Ini aslinya Swadian. Tapi mereka gabung ke Khajiit Hanat karena Swadiannya mulai hancur juga. Veteran Horse Archer, Horse Archer, Horseman. Tiger Bandit, Fire Marksman, oke. Okay. Pasukan mereka sih lumayan. Oke, okay, uang kita mulai berkurang terus-terusan sih. Mungkin kalau gua off screen, enggak gua record, mungkin gua akan ini apa namanya? Cari turnamen sama cari uang. Yang jaga kastilnya itu Horseman.
banyak lancer, banyak pemanah veteran. Agak sulit. Gua naikin Virentis dulu. Virentis ini power strike, pull arm. Gemes gua mau serang ini kastil yang di sini tapi masih dijaga. Gua nunggu lengahnya mereka, tapi enggak lengah-lengah. Makanan masih aman. Gua jaga-jaga. Ini yang paling bagus buat nyerang. Ntar gua save as dulu. Save gua banyak banget. Oke, udah gua save. Crossbow-nya udah gua ganti tadi. Kita langsung serang. Prepare ladder. Ini 50-50 antara kita pasti menang atau kalah. Karena pasukan kita ya hampir sama sih. Mereka masih lebih baik dikit dari kita. Oke, kena satu. Ayo guys, kalian pasti bisa lawan mereka. Aduh, udah Jeremus kena, Virentis kena. Mereka kagak pakai perisai ya, Bang. Gue simpan. Gue mau maju sih. Oke. Ada yang mati, mulai mati. Ini yang kayaknya kagak enak ini perasaan. Oke, mati satu. Archer kayak gini yang target gue. Mereka nyerangnya dari pinggiran di bahaya. Ini ada orang satu ini. Kena tapi gak mati. Pasukan ini nguntungin kita sih. Kita stuck di situ. Gua nggak tahu apakah banner lord itu masih tetap kayak gini atau enggak. Cuma ini kadang sebenarnya nguntungin, tapi secara nggak langsung kita kayak jadi kayak nge-cheat gitu. Ada orang nggak? Ada orang masih. Oke, dari sana. Bentar, gua pasang perisai dulu. Gua lari. Archer charge. Gua mau target orang-orang yang di sini. Anjir. Ini tinggal hit lagi nih.
sebentar. Eh, ada orang rupanya. Oke, satu mati. Bro. Ini yang gua agak takutin. Aduh. Dia turun enggak? Oke, stuck di situ. Oke, jangan lari, guys. Mati. Kita menang, guys. Kita menang ini, guys. Tinggal beberapa orang lagi. Kita dapatin kastil ini. Kita menang. 28 orang mati, 38 luka. Ya, enggak apa-apa sih. Tapi Deshavi kayaknya enggak terlalu suka kayaknya. Kita menang ini. Enggak tahu kenapa. Mungkin terlalu banyak yang mati itu mungkin. Oke, sebagai gantinya gua mau ambil Swadian Knight 1. Crossbowman, Swadian Sword Shooter. Ini bagus-bagus ini. Step Bandit enggak mungkin. Oke, gua ambil aja. Terus ini Crossbowman, Sword Shooter, Crossbowman. Ini gua ambil semua aja. Semua aja mungkin ya. Sekaligus looter, taiga bandit, sama step bandit. Gak peduli sih gua. Yang penting ini gua dapat ini kastil, dan saatnya gua pertahan ini kastil. Gak terlalu bagus pula sih. Oke. Like a science from the troop and know your full control of the station troop. Fasal. In your name without being tied to any kingdom, this make you monarchy in your own right. Jadi kita punya kerajaan sendiri, my friend, this rebel at this time. Oke. Okay. Jackal's Kingdom. Mungkin gua ganti namanya jadi Nerdiax. Apa ya? Emperor. Oke. Okay. Pasukan kita ada yang ini. Skarl akhirnya dapat satu. Luther, Mountain Bandit atau Forest. Gua jadiin Mountain Bandit aja. Herkit Tribesman, ya gak apa-apa sih. Jadi Watchman. Hanun. Mungkin kita dapat ini kastil. Yang gua bingin sih satu. Oh ya, ini yang punya defense kayaknya Firenti sih. Never mind. Karena gua perlu kota yang untuk jadi ini, apa namanya, pemilik kastil ini. Sementara kan ini punya gua kan, adalah kastel ini. Gua nggak bisa milih bendera. Ya pokoknya benderanya inilah. Seharusnya bisa sih kalau milih bendera, tapi gua nggak tahu karena jalan cerita yang gua ambil sih beda. Manage garrison dulu. Oke.
Oke, sebentar kita save aja dulu. Kita wait some times di sini. Oke. Jadi Desa V ini karakternya mereka kayak dia itu kayak nggak mau apa, nggak mau ada kayak pertumpahan darah. Oke, Nordiax Emperor. Sebenarnya benar nggak sih Emperor tuh bukannya ini? Sebenarnya Imperial, Imperial Nordiax Emperor, tapi gua nggak bisa ganti nama sih. Sayangnya gitu. Salah nama sebenarnya gua. Seharusnya Nordiax Imperial. Kayaknya gitu seharusnya. Gara yang gambar ini serigala ini. Babi hutan. Gini aja mungkin. Kita akan horse. Nah. Kita save. Ini siapa tadi? 96 orang. Oke, Hanun diserang pula. Ntar bang, bingung gua. Pasukan gua masih pemulihan ini. Huntress, Looter, Mountain Bandit. Wait some time. Oke, okay. Mereka nyerang village ini sih, hancur. Masih baru beberapa menit udah hancur aja. Oke, okay. Virentis Sudden Flash. Oke, okay. Mini battle sih, tapi nggak apa-apa sih. Aduh, ini masanya lutut ini. Kayaknya gua akan manage garrison. Gua taruh Viking Knight. Gua taruh Swadian Knight. Gua taruh Memluk. Satu Huskarl. Sharpshooter 10. Ini Huntress. Step Bandit jadi Hurried Tribesman. Jadi Hurried Skirmisher. Gua nggak akan ngatur karena gua masih malas. Oke, mungkin segitu aja dulu. Ini gua kayaknya mau cari pasukan dan untuk nambah ini pertahanannya kastil ini terutama. Segitu aja dulu. Mungkin jangan lupa untuk tonton video Jackals yang lain. Selamat menikmati video Jackals yang lain. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe jika kalian suka. Jangan lupa untuk follow IG-nya Jackals di Jackals Official. Di pojok kanan bawah di situ ada nama IG-nya. Dan mungkin segini aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.